seperti apa. Siapa Asmar Abigail? Yeah. Belum tahu nih, saya juga kalau mau nanya, nanya kalian tahu nggak? belum ada. Happily single, kalau itu pertanyaannya. Ya. Yeah. Kenapa Mbak Ayu masih single betah, aja? Masih betah, ya. Gak apa-apa, bingung abis kemarin lagi pandemi, masa kalau PDKT harus colok dulu kan? Iya. Yeah. Belum-belum, memang belum ada aja. Masih mau fokus sama karir dulu berarti? Bukan cuma fokus ke karir aja sih. Gak nyari juga, jadi ya gak tahu deh. Kita lihat saja nanti ya kemana angin membawa, mohon doanya. Kalau misalnya hadir-hadir, gak juga. Kalau karir nyanyinya gimana tuh, Kak? Gimana? Karir nyanyinya kira-kira mau dilanjutin atau nyanyi? Nyanyi kayak belum ada ya. Kalau untuk sekarang dalam waktu dekat yang lagi mau upcoming insyaallah film gitu. Baru mau workshop sama ada series like. Orang-orang terdekat target. Target apa nih? Itu. Enggak ada. Enggak ada. Ya satu-satunya hal yang aku targetin dalam hidup ini adalah turun berat badan, balik. Kan berat badan udah ideal nih, Kayu. Aku bercanda aja, dianggap serius. Kak, tapi emang jadi, maksudnya sangat selektif gak sih untuk memilih pasangannya? Ya sih, gak juga. Maksudnya memang fokusnya gak ke situ aja. Oh. Jadi kalau sekarang ditanya, udah ada apa? Belum ada. Orang-orang terdekat? Menjodohkan gak sih, Kak, orang-orang terdekat? Masih pilih-pilih. Banyak itu yang suka jodoh-jodohin. Masih pilih-pilih sama gimana? Apa? Pilih-pilih. Gak tahu juga. Gak pilih. Emang kriterianya Kayu atau mungkin apa? Gini ya. Kan dia mau dicari ini. Ini kan apa emang Kayu? Kayu kan banyak, kan ada beberapa selebriti yang tiba-tiba nikah gitu. Apakah akan begitu? Mungkin tiba-tiba. Gak tahu mbak. Kita lihat saja kemana semesta membawa diriku ya. Gitu. Jadi mohon doanya aja kalau... ada pasti juga, masa kalau kabar gembira tidak dikabarin, insya Allah. Tapi memang belum ada. Mbak Ayu, pertimbangannya apa Mbak Ayu untuk dapatkan pasangan itu, pertimbangannya apa untuk saat ini? harus begini atau gimana Mbak Ayu? Apa kriterianya? Gak ada. Aku gak mau kebanyakan ngatur, biar diaturin aja sama Gusti Allah ya. Ada nilai plusnya gak sih Kayu ketika masih sendiri? Ada ternyata. Ternyata nggak tahu apa tuh ya, maksudnya aku jadi lebih kenal sama diriku sendiri, maksudnya lebih banyak, oh ternyata aku kurang di sebelah sini, oh harus di upgrade di sebelah sini, ada hal-hal yang tadinya mungkin nggak kelihatan terus sekarang lebih kelihatan, kayak gitulah, maksudnya iya menyenangkan, ternyata menyenangkan punya waktu banyak untuk diri sendiri. Ayu, tapi yang coba yang deketin kan, Bang. Apa? Cuma jodohin sama Raka, teman-teman banyak hobi kita mau dalam. Ya, terima kasih ya. Mohon doanya aja. Sempat mengalami pergejolakan batin berarti kan. Teman-teman udah pada nikah tapi no, life is not about competition, so nothing. Enggak ada yang aku ngerasa kayak gitu sih gitu ya. Maksudnya beneran deh. Karena banyak banget mungkin ya anak-anak muda perempuan yang ngerasa udah umur segini belum ada ina-ina. Beneran deh, hidup itu bukan kompetisi gitu. Semua orang punya timingnya sendiri-sendiri dalam bidang apapun itu dalam hidupnya. Jadi kalau aku sekarang mencoba untuk nikmati yang ada di depan mata, present moment. Aku menikmati syukur keutuhan kesehatan badan fisik dan batinku aja gitu, maksudnya selebihnya nanti akan diatur, nggak usah dikejar, nanti ada aja apapun itu ya, maksudnya rezeki, jodoh, apapun itu. Jadi, pengen yang selebriti juga nggak sih, Kak? Apa? Selebriti atau pengusaha? Apaan sih, orang nggak ada. Enggak, maksudnya pengennya pilihannya apa aja yang dikasih sama Gusti Allah, aku manut gitu ya. Okay. Tapi coba yang deketin banyak dong ya, Mbak Ayu ya. Thank you ya. Oke, siap. Makasih banyak.